Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sudah tidak terasa kita sudah masuk ke sesi 8, sesi terakhir pada mata kuliah pengembangan organisasi ini. Pada sesi 8 ini membahas tentang semua pokok bahasan yang ada di BMP ADPU 4441 modul 1 sampai 9. Rumusan capaian pembelajaran setelah mempelajari materi sesi 8, mahasiswa dapat merangkum seluruh materi yang dibahas dalam mata kuliah yang ditutorialkan. Informasi sumber belajar utama modul adalah BMP Pengembangan Organisasi ADPU 4441 penerbit Universitas Terbuka. Penjelasan singkat materi yang dipelajari, pelajari kembali semua materi pada mata kuliah Pengembangan Organisasi ADPU 4441 dari modul 1 sampai dengan modul 9 supaya pemahaman teman-teman dalam mata kuliah ini semakin meningkat. Silakan teman-teman untuk mengklik kehadiran. Untuk konfirmasi kehadiran mahasiswa dalam tugas tuton, silakan klik kehadiran sesi ke-8 ini. Jika nilai kehadiran sudah 100, artinya teman-teman sudah berhasil mengakses kehadiran tuton sesi ini. Untuk selanjutnya, teman-teman dapat mengakses materi tuton yang lain. Silakan teman-teman download materi inisiasi materi 8 ini, tonton videonya, silakan untuk mengisi diskusi. Diskusinya terbatas sesuai dengan waktu ditentukan. Silakan teman-teman juga mengisi tes sumatif. Kerjakan dengan teliti, tepat, dan tanpa tergesa-gesa. Kalau ada waktu dan masih ada waktu dalam sistem ini, silakan teman-teman isi diskusi dan tugas di sesi-sesi sebelumnya. Atas nama pribadi, Bapak Taufikullah Dahlan memohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang berkenan, kesalahan datangnya dari Bapak, kebenarannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Sukses selalu. Salam buat keluarga semua di rumah. Jadilah penerus bangsa yang berkontribusi bagi usaha bangsa negara dan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.